Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, pada kesempatan ini saya jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad jual beli. Wa ammal akdu fa arkanuhu thalathatun qalahu an-Nawawi fi syarhil Muqaddam. Salah satu keabsahan jual beli ini harus ada akad. Akad itulah yang sangat penting yang bisa menyebabkan halal dan haramnya segala transaksi. Ambil yang paling contoh yang sederhana. Jual beli dengan riba itu perbedaannya menjadi haram dan halal terletak pada akad. Seperti yang pernah kami jelaskan, bahwa kalau jual beli dengan model saya jual barang ini dengan harga sekian, dibayar dengan kontan atau mungkin tunai, itu kan boleh. Tapi kalau riba enggak, saya utangkan uang ini dengan syarat lebih, ini riba. Lah, beda antara utang dengan bagi hasil. Jadi akad dalam muamalah, dalam transaksi itu sangat menentukan keabsahan dan kehalalan. Nikah, mohon maaf, nikah dengan kumpul kebo itu bedanya pada akad. Mohon maaf, contoh, orang yang nikah dengan akad maka sah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Sah. Tidur sama istri kita. Tapi kalau, mohon maaf, kumpul kebo, kan sama-sama tidur. Kalau hamil terus punya anak, orang nikah, hamil punya anak. Tapi yang membedakan ada akad. Akad nikah, jelas. Akad jual beli, jelas. Akad bagi hasil, jelas. Oleh karenanya penting, karena kita ini hampir setiap hari, pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kita ini tidak bisa melepaskan diri dari jual beli. Hampir paling lama kita sehari mau beli kacang, beli keripik, beli baju, beli HP dan seterusnya. Lantas akad dalam jual beli itu seperti apa? Di sini disebutkan akad jual beli itu ada tiga. Pertama tentu al-aqidu, orang yang akad. Ada orangnya. Ya kan? Akid di sini ada bai' dan mushtari. Ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Kalau enggak ada penjual, enggak ada pembeli, ya tidak disebut dengan bai'. Itu. Wasighatu wa hiya al-ijabu wal qabulu. Ya kan? Yang dimaksud akad itu ada sighat. Sighat itu adalah ijab qabul. Saya membeli, saya jual. Itu ijab qabul. Wal ma'qud alaih, dan ada barang yang dijual belikan. Nah, cuman sebagian ulama mengatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya remeh itu tidak perlu ijab qabul. Seperti apa? Beli gorengan satu. Masa masih saya beli gorengan, gopek dibayar tunai? Ya enggak usah lah. Ada ulama yang mengatakan itu disebut dengan bai'ul mu'athah. Cukup gorengan satu, ya udah bayar gopek. Nah, inilah penting jemaah sekalian, pemirsa Nabawi TV, hal yang remeh tapi harus ada akadnya. Jual beli itu ada akadnya. Nikah pun harus ada akadnya, akad nikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.